suami di hati seorang ayah. Di antara hukum dan di antara cinta, berdirinya di kau di tengah-tengahnya. Bukan mudah menjadi putri Rasulullah ketika suamimu masih jahiliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma afta' 'alaina nikmatak wa ashur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله حمد الله سبحانه وتعالى شكر kepada Allah سبحانه وتعالى di atas segala limpah kurnia yang diberikan oleh Allah سبحانه وتعالى kepada kita sekali lagi dapat bersama-sama kita pada malam ini dalam siri kuliah maghrib kita. InsyaAllah kita dalam tafsir ayat ahkam. Kita masih lagi berada dalam surah Al-Ahzab ayat 50 dan juga ayat 51 ni. Masih lagi dalam surah Al-Ahzab ayat 50 dan juga 51. InsyaAllah kita akan tengok sedikit lagi berkaitan dengan beberapa perkara yang berkaitan dengan ayat ini. Jadi untuk mendapat keberkatan daripada ayat-ayat yang kita pelajari, maka marilah sama-sama kita sebagaimana biasa kita membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini, iaitu daripada surah Al-Ahzab ayat 50 dan ayat 51. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج
وكان الله غفورا رحيما. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يأزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما صدق الله العظيم. Baik, ayat 50 dan juga ayat 51 ya. Wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah engkau berikan mas kahwinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki, termasuk apa yang engkau perolehi dalam peperangan yang dikurniakan Allah untukmu, dan demikian pula anak-anak perempuan daripada saudara lelaki bapamu, anak-anak perempuan daripada saudara perempuan bapamu, anak-anak perempuan daripada saudara lelaki ibumu, dan anak-anak perempuan daripada saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Engkau boleh menangguhkan menggauli sesiapa yang kau kehendaki di antara mereka, iaitu antara isterimu, dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang kau kehendaki dan siapa yang kau ingini untuk menggaulinya kembali daripada isteri-isterimu yang telah kau sisihkan, maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu lebih dekat untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan mereka rela dengan apa yang telah kau berikan kepada mereka semuanya, dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Baik, dalam ayat ini masih lagi kita bermain di sekitar perkara-perkara yang berkaitan dengan azwaj An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang berkaitan dengan perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah kita maklumi semua, kita dah tengok ayat ini dah beberapa lama, beberapa minggu yang lepas, di mana kita telah melihat beberapa perkara yang berkaitan dengan ayat ini dan juga hukum. Dan paling akhir kita tengok tentang hikmah ta'addudi zaujatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hikmah berbilang-bilangnya perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmahnya? Kan? Apa hikmahnya? Kalau kita perhatikan, sampaikan kita tengok isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri-isteri Nabi sampai ada 11. Kan? Bermula daripada Khadijah, kemudian Saudah, kemudian Aisyah, kemudian Hafsah, kemudian Zainab bin Jahshi, kemudian Zainab bin Khazimah, kemudian Ummu Salamah, kemudian Ummu Habibah, kemudian Maimunah, Juwairiyah, Safiyah. Itu adalah merupakan ummahatul mu'minin, isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok antara hikmah yang telah dinyatakan. Kenapa? Hikmah, ada 4 hikmah yang dijelaskan di sini. Yang pertama, hikmah dari aspek al-hikmatu ta'limiyah, hikmah dari aspek pendidikan. Yang kedua, al-hikmatu tashri'iyah, hikmah dari aspek perundangan. Dan yang ketiga, al-hikmatu ijtima'iyah, hikmah dari aspek sosial. Dan yang keempat, al-hikmatu siyasiyah, hikmah dari aspek politik.
Jadi perkahwinan Nabi dengan isteri-isteri baginda, kalau kita perhatikan banyak sangat hikmahnya. Ada 4 hikmah yang dinyatakan di sini. Dan hikmah yang pertama tentang hikmah tahdimiyah kita dah tengok. Nah, apa hikmah pendidikan di sini? Iaitu dengan adanya isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita lihat dia dapat mengeluarkan guru-guru, pendidik-pendidik di kalangan wanita-wanita. Dalam kalangan wanita, iaitu sudah tentu di kalangan isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Sebab kita tahu hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita ni dia banyak dan dia khusus spesifik pada wanita saja. Dan ada item-item yang sepatutnya wanita ini menerima pelajaran mereka, mereka lebih suka terima direct daripada orang wanita juga. Sebab apa? Sebab perkara-perkara yang khususiah berkaitan dengan kewanitaan, berkaitan dengan mereka. Jadi itu pun kita dah tengok contoh-contoh, beberapa contoh. Kita tengok bagaimana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha sendiri adalah merupakan antara guru di kalangan wanita. Setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah memainkan peranan. Isteri-isteri Nabi yang lain memainkan peranan untuk mengajar orang-orang perempuan. Nak mengajar isu-isu yang berkaitan dengan fiqhun nisa, fiqah berkaitan dengan wanita. Ini khusus dia kena ada guru dia yang tertentu. Juru cakapnya adalah di kalangan wanita sendiri, gurunya adalah di kalangan wanita sendiri. Dan orang wanita pernah minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi bagi pengajaran yang khusus kepada mereka. Nah, satu hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri, di mana faqalat, ada seorang wanita jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lepas Nabi mengajar, datang wanita itu, faqalat, ya Rasulullah, zahabar rijalu bihadisika faj'alana min nafsika. Dia mengatakan, orang lelaki dia kata dapat bersama-sama denganmu wahai Rasulullah, dapat belajar denganmu dengan secara direct ya Rasulullah, faj'alana min nafsik, kau jadikanlah bagi kami pun macam tu juga. Jadikan bagi kami macam tu juga. Na'tika fi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah, engkau datang kepada kami agar apa? Agar engkau dapat mengajar kami apa yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni wanita dia minta, dia request dengan Nabi. Biasanya Nabi mengajar secara umum je kan, tapi kali ini dia minta ajar kami. Qala ijtama'na yawma kaza wa kaza fajtama'na fa'atahunna an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'allamahunna mimma 'allamahu Allah. Kemudian Nabi pun bersetuju, kemudian berkumpullah mereka pada satu hari yang khusus, hari-hari tertentu. Ini untuk wanita saja. Hari-hari tertentu berkumpul, maka mereka pun, para wanita ni datang, berdatang dalam majlis pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar kepada mereka tentang apa yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus untuk wanita. Summa qal, ma minkun imra'atin tuqaddimu salasatan minal walad illa kanu laha hijaban minan nar. Salah satu yang Nabi kata apa? Nabi kata mana-mana wanita, mana-mana kaum ibu yang ada anak 3, kemudian anak itu mati, meninggal. Ibu anak 3 meninggal, anak ketiga-tiga anak itu meninggal, maka Nabi kata ibu yang macam ni dia akan terlindung daripada api neraka. Tengok kan, terlindung daripada api neraka. Salah satu yang Nabi terangkan khusus untuk wanita, para ibu. Dia pelihara anak, tiba-tiba 3 daripada anak dia tu meninggal. Cuba bayangkan seorang ibu, seorang wanita, kalau ketiga-tiga anaknya meninggal tu macam mana agaknya kan? Tak boleh nak rasa macam mana situasi tersebut. Tapi Nabi buat dengan penuh gaya. Nabi menyatakan mana-mana para ibu yang kehilangan anak 3 orang sekaligus, ataupun satu lepas satu lepas satu sampai 3 orang meninggal, maka Nabi kata apa? Nabi kata, maka mereka terlindung.
ibu itu daripada api neraka. Kemudian faqalat imra'ah, seorang wanita pula bertanya, imra'ah, imra'ah ni maksudnya, kalau dalam hadis ini sebut imra'ah, maksudnya mana-mana wanita lah. Maksudnya tak sebut oh siapa yang bertanya ni. Maksudnya mana-mana wanita saya yang ada dalam dalam majlis Nabi itu. Terus bertanya, wasnai, ya Rasulullah, kalau dua macam mana ya Rasulullah? Oh, kalau dua yang meninggal macam mana? Tadi Rasulullah kata tiga orang. Kalau dua orang yang macam mana ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasnai. Ha, Rasulullah kata walaupun dua orang pun dia dapat juga ganjaran seperti itu. Allah. Ini yang disebut. Jadi kita bukan nak tengok yang anak mati tu, kita nak tengok di sini, kita nak ambilnya bahawa wanita ni dia nak juga satu kuliah yang khusus bagi mereka. Kan? Sebab tu kita kat sini tiap-tiap hari Jumaat kita buat kuliah duha tu. Kan? Kita buat kuliah duha. Diumumkan pukul 10 hingga pukul 11 di Balai Islam kita. Datang. Ada penceramah wanita kita yang datang bagi. Orang lelaki tak dibenarkan masuk. Sampai gitu sekali. Sebab apa? Sebab khusus untuk wanita. Dia nak bincangkan hal-hal yang berkaitan dengan kewanitaan. Khusus. Kan? Jadi ini ini yang kalau kita tengok. Dan wanita ini pun sendiri, kalau dalam majlis-majlis yang khusus macam ni, dia boleh bertanya. Tak jadi masalah. Nabi sendiri nak mengajar. Bahkan dia bertanya, ya Rasulullah, aku nak bertanya wanita. Tapi sebab semua dia sekali. Kan? Dia senang. Lebih senang. Maksudnya wanita ini nak bertanyakan masalah agama dan sebagainya, maka lebih senang. Dalam majlis yang semuanya semuanya wanita. Jadi ini asas yang kita tengok kat sini. Jadi Rasulullah melahirkan para guru, para guru yang boleh memberikan penerangan. Ummu Salamah dengan Aisyahnya, dengan Saudahnya, dengan Hafsahnya. Jadi ramai orang yang boleh memberikan pengajaran kepada kepada kaum wanita sahaja. Baik, dan kemudian kita tengok itu dari aspek hikmah, dari aspek menyediakan guru-guru untuk wanita. Maka orang lebih senang berkata dengan isteri Nabi sendiri. Bertemu dengan isteri Nabi sendiri. Sebab apa? Sebab isteri Nabi ni hari-hari dengan Nabi. Hari-hari dengan Nabi. Dia tahu apa saja perkara yang berkaitan dengan Nabi. Jadi itu lebih mudah. Baik, yang kedua kita tengok al-hikmatu tashri'iyah. Hikmah dari aspek perundangan. Hikmah dari aspek perundangan. Apa dia hikmah dari aspek perundangan? Di sini kita tengok dari aspek perundangan, di mana Allah Subhanahu Wa Taala dia nak membatalkan. Dia nak membatalkan beberapa adat jahiliah. Membatalkan beberapa adat jahiliah. Yang orang jahiliah tu dia banyak adat-adat yang tertentu. Kalau tanya kenapa buat macam tu, ikutlah datuk nenek moyang aku buat macam tu dulu. Kan? Kami teruskan. Kan? Kami teruskan. Tapi ada yang yang Islam dia follow, dia kekalkan juga. Contohnya apa? Contohnya dia kata asyhurul haram, bulan-bulan haram. Kan? Bulan-bulan haram ni zaman jahiliah lagi. Zaman jahiliah lagi. Orang Arab menentukan bulan-bulan yang haram yang ada empat tu kan. Bulan-bulan haram yang dinyatakan Zulkaidah, Zulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab. Disebut empat bulan yang haram, tak boleh berperang dan sebagainya. Jadi kenapa mereka tentukan apabila tak boleh berperang dan sebagainya? Perkara yang baik. Apabila perkara yang baik, apabila Nabi datang, Islam datang, meneruskan perkara tersebut. Meneruskan perkara tersebut. Tapi kalau perkara-perkara yang batal, ini perkara-perkara yang bid'ah, yang sepatutnya tak dibuat, maka Islam datang, Islam membatalkan. Baik. Antara hikmah Nabi kat sini, dari aspek perkahwinan Nabi itu, apa dia hikmahnya? Hikmahnya bid'atut tabanni. Bid'ah mengambil anak angkat. Bid'ah pengambilan anak angkat. Ataupun hal ehwal perkara-perkara yang berhubungan dengan anak angkat. Allati kana yaf'aluhal Arab qabla al-Islam. Yang dilakukan oleh orang Arab sebelum daripada Islam lagi. Orang Arab ni macam mana sebelum Islam? Mereka ambil anak angkat. Mereka ambil, mereka pelihara anak angkat. Anak angkat itu dibingkan kepada orang yang pelihara. Dinasabkan terus kepada orang yang pelihara.
Sampaikan kalau dia meninggal pun anak angkat ini boleh mewarisi harta-harta dan sebagainya. Ini perkara yang dibatalkan dalam Islam. Apabila Islam datang, Islam letak buat satu perundangan. Buat satu perundangan. Melalui apa? Melalui perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu apa dia yang kita belajar dulu dalam ayat sebelumnya? Iaitu Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah terkenal dengan dengan anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkenal dengan anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin bin Harithah. Baik. Zaid ini sebagaimana telah kita maklumi semua, sebagaimana yang telah kita maklumi semua bahawa Zaid ini adalah merupakan anak yang seorang anak yang dipelihara oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila Zaid besar, apabila Zaid dah besar dewasa, maka waqad zawwajahu alaihi salam bibnati ammatihi Zainab bin Jahshi. Nabi telah mengawinkan Zaid ini dengan Zainab bin Jahshi. Zainab ini sepupu Nabi, anak kepada mak saudara Nabi dan sepupu Nabi, Zainab. Jadi Nabi telah mengawinkan Zainab dengan Zaid bin Al-Harithah. Dan hidup mereka berdua suami isteri, Aisyah ma'ahu muddah min az-zaman, beberapa lama, walakinnaha lam tatil, tetapi tak lama. Hidupnya tak lama. Hidup berumah tangga antara Zaid dengan Zainab itu tak lama. Faqad sa'at al-alaqat bainahuma, hubungannya menjadi tak baik. Antara keduanya hubungan menjadi tak baik. Fakana taghallaza lahu al-qaul wa tara annaha ashrafu minhu, karena kana abdan mamlukan qabla an yatabannahu ar-rasul wa hiya zat hasbin wa nasabin. Sebab apa? Sebab itu dalam Islam ni kalau nak dijodohkan seseorang, kan, jodoh antara seorang lelaki dengan seorang wanita, dia kena pandang juga dari aspek sekupu. Dari aspek sekupu. Faham kan? Sekupu ni maksudnya sama. Persamaan. Dari aspek sekupu. Tengok juga macam mana. Kan? Sekupu ke tak sekupu antara keduanya, lelaki dan juga perempuan. Tapi apa yang berlaku dengan Zaid? Zaid kita tahu sebelum daripada Nabi ambil dia sebagai anak angkat. Kan? Bagaimana Zaid ni? Dia adalah merupakan seorang hamba. Seorang hamba. Dan Zainab ni pula macam mana? Zainab adalah daripada keluarga orang-orang yang agak kita perhati ada kedudukan. Nasab dia nasab yang berkedudukan. Dari aspek ini Zainab. Jadi apabila sedemikian, maka rasa tak puas hati Zainab terhadap Zaid. Sebenarnya Zainab ni dia pada asalnya lagi tak setuju, tapi diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setujulah dia berkahwin tanpa kerelaan hatinya. Maksudnya kahwinlah, tapi kerana kahwin ni dengan tak setuju pada asalnya, kan, maka rumah tangga tak aman, kan, rumah tangga tak tentera. Dan akhir sekali apa yang berlaku, maka berlakulah perceraian antara kedua-duanya. Baik, berlaku perceraian antara kedua-duanya. Jadi wali hikmatin yuriduha Allah taala talaqa Zaid Zainab. Zaid telah mentalakkan Zainab. Fa amara Allah rasulahu an yatazawwajaha. Maka Allah arahkan, perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengahwini Zainab liyubtila bid'at at-tabanni, untuk membatalkan bid'ah anak angkat ini, wa yuqimu usus al-Islam, dan mengangkat asas-asas Islam yang sebenar. Mengangkat asas-asas Islam yang sebenar. Sebab apa? Sebab Allah minta Nabi kahwin dengan Zainab
agar apabila Nabi kahwin dengan Zainab, dia boleh membatalkan apa yang disebut. Jadi seolah-olah macam mana? Seolah-olah kahwin dengan ialah menantulah kita kira kan? Menantulah. Kira menantu. Kalau anak betul lah, kalau Zaid tu anak betul pada Nabi, itu dah kira jadi menantulah. Zainab tu kan? Zainab tu menantu. Jadi bagi orang Arab memang dia menjadi menantu betul. Bagi orang Arab ketika itu dia memang menjadi menantu betul. Yang sepatutnya kalau bercerai pun tak boleh seorang mertua nak kahwin dengan menantu dia. Maksudnya Nabi tak boleh nak kahwin dengan Zainab. Sepatutnya sebab apa? Sebab Zaid itu anak angkat dia. Itu kalau ikut peraturan jahiliah. Tapi Allah membatalkan tabani. Membatalkan tentang kaitan-kaitan proses anak pengambilan anak angkat ini. Nak jelaskan bahawa anak angkat ini tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa hubungan. Tak memberi kesan impak apa-apa. Tak memberi kesan dan impak apa-apa. Sebab itu kita tak boleh nak nasabkan anak angkat ini kepada bin kita. Kan? Mentang-mentang kita tak ada anak, tiba-tiba ambil anak angkat. Jumpa orang bagi ataupun daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ambillah anak. Kan? Anak ambil. Merah-merah lagi anaknya. Ambil tiba-tiba letak bin kita atau binti kita. Tak boleh dalam Islam. Satu kesalahan. Nasab bukan boleh dimain-main. Bukan boleh dibuat main. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala minta Nabi kahwin dengan Zainab, walakinnahu alaihi salam kana yakhsha min alsinatil munafiqin wal fujar. Nabi sendiri pun rasa takut. Oh, tengok. Sampai berakar umbi gitu sekali tradisi tu, sampai Nabi sendiri pun rasa takut daripada kata-kata orang-orang munafik dan orang kafir nak kata macam-macam. Antaranya apa dia? Mereka katakan, tasawwaja Muhammadun imra'atan ibni. Oh, Muhammad ada ke patut Muhammad kahwin dengan menantu dia? Gitu. Kan? Jadi akan mengatakan begitu. Fakana yatabatta'a. Maka Nabi pun melambat-lambatkan perintah Allah ini. Nabi nak tak nak gitulah, kan? Nak kahwin takut macam-macam ni pula. Kan, adat ni, orang jahiliah kata macam-macam pula, orang munafik pun akan cakap macam-macam. Kan, tak nak kahwin, ini arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam keadaan semikian, yatabatta' ni maksudnya melambat-lambatkan. Nabi pun melambat-lambat. Hatta nazalal itabu syadid li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah turun ayat. Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok ayat ni, ayat 37 surah Al-Ahzab, ayat 37 daripada surah Al-Ahzab, di mana dalam ayat ini, mana ayat ini 37, wa takhshan nas wallahu ahaqqu an takhshah falamma qada zaidun minha watara zawwajnakaha لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. Ayat 37 daripada surah Al-Ahzab. Apa Allah kata? Allah kata kepada Nabi, وَتَخْشَ النَّاسِ, dan engkau takut kepada manusia. Ni tengok Allah macam kita katakan memberikan ingatan kepada Nabi lah. Kan? Memberi ingatan, engkau takut kepada manusia. Wa takhshan nas, engkau takut pada manusia. Wallahu ahaqqu an takhshah, sedangkan Allah itu lebih berhak kamu takut. Allah itu lebih berhak kamu takut. Ini takut kepada takut kepada manusia. Sebab itu kita ni apabila bertembung antara apa-apa saja dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apabila bertembung antara hukum Allah dengan apa-apa saja yang manusia kata, maka kita tak boleh nak defend yang manusia. Kita kena defend Allah. Ini ingatan kepada kita.
Ha, ingatlah, apabila bertempur, hukum Allah datang, eh, hukum manusia datang. Mesti kita kena support yang hukum Allah. Ha, kena support hukum Allah. Ha, sampai Nabi pun apabila Allah minta macam tu, Allah kata kamu takut pada manusia. Sepatutnya Allah yang perlu kamu takut. Sama juga dengan kita. Kita patut takut kepada Allah. Takut kepada hukum Allah. Ya, jangan gentar, jangan gerung. Ya, tak kira lah orang kata apa pun, kalau datang hukum Allah, kita kena tegakkan. Apatah lagi ada orang yang sindir hukum Allah. Ya, ada orang menyindir hukum Allah. Ada orang yang mengejek hukum Allah. Tak boleh nak buat, tak boleh nak laksana lah. Ha, tak sesuai dengan zaman, kan? Ha, tak sesuai dengan itu, ini dan sebagainya. Macam-macam sekarang kita tengok pada hari ini berlaku. Kadang-kadang bimbang kita. Takut kita. Takut sebab apa? Takut orang yang bercakap tu duduk dalam kalangan kita juga. Ha, kita takut sebab apa? Sebab orang yang bercakap tu yang menyatakan hukum Allah tak sesuai. Hudud tak boleh guna pada hari ini. Ya, realiti hari ini tak kena dengan hudud. Kita bimbang. Sebab apa? Sebab orang yang bercakap tu duduk di kalangan kita juga. Kita bimbang dengan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jadi takut kita. Apabila cakap, orang yang bercakap tu macam-macam. Seolah-olah menolak terus hukum Allah. Seolah-olah hukum Allah tu tak ada. Tak ada nilai langsung bagi mereka. Ya. Tak ada nilai langsung bagi mereka. Seolah hukum Allah tu lebih tinggi daripada hukum manusia pula. Daripada hukum Allah. Jadi seolah kita tengok ada orang yang takut pada manusia lebih daripada mereka takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, ini bimbang kita. Ha, kita bimbang. Ha, sebab apa? Sebab kita tengok orang yang bercakap itu sebenarnya dia bercakap tanpa ilmu. Orang yang jahil. Ha, orang yang jahil apabila dia bercakap tanpa ilmu maka sesatlah jawab dia. Ha, tengok orang yang tahu. Orang yang berilmu. Ada cakap macam tu. Mufti-mufti ada cakap macam tu. Ulama-ulama ada cakap macam tu. Tak ada. Tapi yang bercakap ni orang yang jahil tentang hukum Islam. Nah, kalau orang tahu, bimbang, takut kita nak cakap benda-benda yang macam tu. Nah, jadi ini yang kita tengok pun bagaimana Allah minta Nabi kahwin dengan Zainab. Nabi melambat-lambatkan sikit. Bukan Nabi tak nak. Nabi hanya melewat-lewat, melambat-lambatkan sikit je. Ha? Melambat-lambatkan sikit. Kenapa? Takut bimbang, takut orang kata. Wah, bimbang takut. Situasi kita macam ni hari tu lah. Oh, takut bimbang kalau orang kata macam mana. Kalau kita buat macam ni, barat kata macam mana pula. Oh, pula dah. Ya? Kalau kita buat macam ni, orang Islam, orang yang bukan Islam tu kata macam mana. Bukan kita negara ni campur orang Islam dengan bukan Islam. Kan? Kalau kita orang Islam buat hukum hudud ini, macam mana pula dengan orang bukan Islam? Tentu mereka kata macam-macam. Gini, gini dan sebagainya. Duk takut pada orang. Wah, ini masalah kita. Masalah kita. Walha benda ni berkaitan dengan kita orang Islam. Berkaitan dengan hukum kita. Berkaitan dengan hukum Al-Quran. Tapi kita duk main takut ni, takut ni, takut ni. Sedangkan Allah kata, kepada Nabi sendiri Allah kata. Bukan kalau kita ni, Allah tak kata macam ni. Rasanya kalau kita ni. Ha, kalau kita Nabi ni Allah kata wa takhshan nasa wallahu ahqqu an takhsha. Allah kata kamu takut pada manusia sedangkan Allah itu yang lebih berhak kamu takut sepatutnya. Dan Allah kata apa? Falamma qada zaidum minha. Cerita betul ni. Sebut nama Zaid dalam ayat ni. Bukan cerita main-main ni. Ya. Maka apabila Zaid telah mengakhiri keperluannya terhadap isterinya, iaitu apabila Zaid menceraikan isterinya, maka apa dia? Allah kata, kami nikahkan engkau dia dengan Zainab. Kami nikahkan engkau dengan Zainab. Ya. Allah nyatakan bahawa kami nikahkan engkau dengan Zainab ya Muhammad, agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi isteri-isteri anak akad mereka. Ha, ini hikmah dia. Hikmah dari aspek perundangan. Ingat undang-undang yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita ni ada hikmahnya yang tertentu. Kan? Kita ni kadang-kadang
yang menjadi krisis kepada kita ni dalam diri orang, setengah orang Islam lah, tak kita lah, setengah daripada orang Islam sendiri yang menjadi krisisnya. Kalau orang bukan Islam kita tak kata dah ya, tapi orang Islam sendiri yang menjadi krisis dalam hati mereka. Kenapa? Satu je, mereka tidak yakin, mereka tidak yakin kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak yakin apabila hudud dilaksanakan apa dia impaknya. Mereka tak yakin ya, mereka tidak meyakini perkara tersebut. Tapi kalau seorang Muslim yang betul-betul yakin, memang setiap perundangan Allah Subhanahu Wa Taala ini ada hikmahnya. Kan? Kalau buat ada hikmahnya. Bukan tak ada. Ya. Ha, tapi kerana macam-macam cakap tanpa ilmu dan sebagainya, ha, berbagai-bagai hujah diberikan gini, gitu dan sebagainya. Walhal hujah tersebut, kalau kita tengok orang yang bercakap itu pun, kita boleh tengok dia memperbodohkan diri dia sendiri. Cakap tu memperbodohkan diri dia sendiri. Cakap tu macam tak tahulah, tapi nak tengok tu orang yang excellent, yang cemerlang dari aspek, mungkin dari aspek yang ilmu dia belajar. Mungkin cemerlang dia tu dari aspek profession yang dia keceburi. Tapi dia dari aspek ilmu-ilmu agama, nampak dia tu bodoh. Kan? Nampak kebodohannya apabila dia cakap sedemikian. Ha, jadi ha, itu yang kita tengok kat sini kan. Ha, inilah yang kita tengok dalam ayat ini, hikmahnya apa yang Allah minta Nabi kahwin dengan Zainab adalah apabila agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk berkahwin isteri-isteri anak angkat mereka apabila anak-anak angkat tersebut telah menyelesaikan keperluan bercerai dengan isterinya. Dan itulah ketetapan yang Allah pasti terjadi. Ah, itulah ketetapan daripada Allah yang pasti berlaku. Maksudnya apabila Allah dah tetap hukum macam tu, gitulah. Tak boleh nak bertikai dah. Ya, kita dah tak boleh nak bertikai dah apabila Allah tetapkan. Dulu masyarakat jahiliah kata, kahwin kalau anak angkat kahwin dengan seseorang, maka ayah ni tak boleh, apabila cerai pun tak boleh nak kahwin sebab seolah dia jadi menantu hakiki mereka. Kan? Allah datangkan batalkan anggapan yang sedemikian, menyatakan tak boleh, tak jadi masalah. Ha? Tak jadi masalah. Itu hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak ada siapa yang berani nak bantah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Apabila diturunkan sedemikian. Maka inilah yang jadi yang kita tengok. Kan? Ha? Itulah berakhirnya hukum anak angkat. Ha? Hukum anak angkat dari aspek istilah tu tak masalah dah, kita kata anak angkat dan sebagainya, tapi dari aspek-aspek hukum yang berkaitan itu dah jelas ha, diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa batalat tilkal adat, dan Allah Taala membatalkan adat-adat yang sedemikian. Allah membatalkan adat-adat yang sedemikian. Sebab itu kita tengok banyak riwayat-riwayat yang menyatakan Allah telah memerintahkan Nabi berkahwin dengan Zainab. Walihaza kanat tafakhur ala nisa'in nabi bihaza ziwaj. Zainab ni seolah bangga dia dengan isteri-isteri Nabi yang lain. Seolah dia bangga dengan isteri-isteri Nabi yang lain. Kalau jumpa isteri-isteri Nabi yang lain, dia kata apa? Zainab kata, zawwajakunna ahalikun. Kamu ni dikahwinkan oleh ahli-ahli keluarga kamu dengan Rasulullah, tapi aku dikahwinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, tengok. Dia berbangga. Kan? Sebab apa? Sebab Allah sendiri minta Nabi kahwin dengan dia. Itu yang dia bangga sangat. Zainab sentiasa menyemuk-jebuk tentang perkara ini kerana perkahwinan ini diputuskan sendiri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini hikmah dari aspek perundangan. Hikmah dari aspek perundangan yang kalau kita lihat kat sini. Baik, yang ketiga al-hikmatul ijtima'iyah. Cuma kena hati-hati kalau kita buka buku, kadang-kadang ada riwayat-riwayat Israiliyah, ada riwayat-riwayat berkaitan dengan pernikahan Nabi dengan Zainab ini, terutama para orientalis barat dan sebagainya, memang mereka guna bahan untuk untuk menjatuhkan Nabi. Mereka kata apa? Mereka kata bahawa Nabi, dia kata satu hari yang asal jadi perkahwinan Nabi dengan Zainab, satu hari Nabi pergi berjalan rumah Zaid. Pergi berjalan rumah Zaid. Masa tu Nabi Zaid tak ada kat rumah, yang adanya Zainab. Maka Nabi pun terpandang tengoklah kepada Zainab dan
Nabi terasa jatuh cinta kepada Zainab. Oh, itu pula. Kan? Itu pula. Nabi rasa jatuh cinta kepada Zainab. Nabi kata apa? Nabi kata, Subhana muqallibal qulub. Maha suci Allah yang membolak-balikkan hati. Nabi kata kan. Jadi, apabila Zainab dengar, Zainab gembira. Sebab Nabi ada perasaan dengan dia. Kan? Nabi ada perasaan. Maka apabila Zaid balik, Zainab pun cerita. Rasulullah ada datang tadi. Dan Rasulullah kata, apa boleh tengok aku? Rasulullah kata, Subhana ya muqallibal qulub. Maka Zaid fahamlah. Apabila kata macam tu, jadi seolah Rasulullah ada hati kepada pada Zainab. Maka Zaid pun kata apa? Zaid pun kata, kalau macam tu tak apalah aku ceraikan engkau. Engkau kahwinlah dengan dengan Rasulullah. Ingat, ini riwayat daripada orientalis. Lewat daripada orientalis nak menjatuhkan Nabi SAW. Memang dia guna perkara yang sedemikian. Jadi itu buat perkara lah. Dan banyak lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan Zainab dengan Nabi ni. Banyak benda lah. Kan? Banyak benda. Satu lagi nak beritahu, perkahwinan Rasulullah dengan Zainab ni menjelaskan kepada kita bahawa tak jadi masalah untuk kahwin sepupu. Tak ada masalah untuk kahwin sepupu. Sebab apa? Sebab Nabi dengan Zainab adalah sepupu. Sebab ada juga di kalangan masyarakat kita, kalau sepupu ni macam adik-beradik. Ya, tak boleh kahwin. Ya, macam adik-beradik. Ini menolak. Ya, tak boleh apa Rasulullah. Okey je. Ya. Itu satu lagi. Tentang apa yang dapat kita lihat. Apa yang kita lihat kat sini. Baik. Kemudian al-hikmatul ijtima'iyah, hikmah dari aspek sosial dan hikmah dari aspek politik. Nampak masa dah habis dah, jadi ada dua lagi, kena sambung pula agaknya. Panjang lagi ni. Al-hikmatul ijtima'iyah, dari aspek sosialnya macam mana, dari aspek politiknya macam mana. Kita tengok tingginya politik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggi dan hebatnya politik Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia boleh guna perkahwinan itu sebagai salah satu daripada kekuatan politik. Siapa kata politik dalam Islam tak ada? Siapa kata politik dalam Islam tak ada? Ini salah satu daripada bagaimana nak mengukuhkan kekuatan politik kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah negara Islam melalui perkahwinan. Melalui perkahwinan. Jadi insyaAllah kita akan tengok pada minggu hadapan bagaimana sebenarnya hikmah politik ini melalui perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insyaAllah kita tengok masa-masa akan datang. Untuk sesungguhnya aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. اللهم افتح علينا نعمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم يا الله صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والاولياء والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.